Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menyembunyikan tentang akun ini di Instagram. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton ya video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi aplikasi GoTube tidak bisa memutar video. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke videonya ya. Jadi sebenarnya ada beberapa metode ya yang bisa kita lakukan untuk menyembunyikan tentang akun ini di Instagram. Ya, mungkin salah satunya dengan cara menonaktifkan sinkronisasi kontak. Jadi ada alternatif lain yang kita bisa lakukan untuk menyembunyikan tentang akun ini di Instagram, yaitu dengan cara mengunci akun Instagram kita atau membuat akun Instagram kita itu menjadi private ya. Nah, untuk melakukannya, langsung aja untuk langkah pertama, di sini kita buka dulu aja aplikasi Instagramnya, dan nanti di bagian ini, oh ya, pastikan sebelumnya di sini kalian sudah login ke akun yang terdaftar ya. Kemudian nanti kalian klik aja icon profil di pojok kanan bawah dan klik icon garis 3 di pojok kanan atas untuk masuk ke menu pengaturan Instagramnya. Kemudian nanti di halaman ini kita pilih aja yang menu privasi akun ini ya. Dan di sini kita langsung klik aja tombol yang ada di bagian ini. Kita tap. Lalu kita pilih yang beralih ke pribadi ya. Kita klik aja alihkan ke pribadi ini untuk mengonfirmasi bisa beralih ke akun pribadi. Nah, jadi di sini ada keterangan ya bahwasanya ketika kalian mengaktifkan fitur ini, akun akan bersifat privat dan hanya pengikut yang kita setujui yang bisa melihat hal yang kita bagikan, termasuk foto, video, dan juga halaman tagar lokasi serta lain-lainnya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.